Persiapan abang senang aja pasal abang memang penyanyi di klub, menyanyi di klub dah 7 tahun di Singapura. So, jadi persiapan untuk menyanyi tidak menjadi masalah lah. Cuma abang nak kena buat persiapan tentang pilihan lagu, lagu genre apakah yang akan bagi pada abang nanti di musim-musim yang akan datang. So itulah yang abang akan buat kerja begitu keras sekali lah. Kalau pilihan lagu genre dangdut, abang kena belajar lagu dangdut. Kalau hip hop, kena belajar lagu hip hop. Kalau rap, kena belajar lagu rap. Itu je lah abang punya cabaran. Abang cuba jaga kesihatan abang dengan baik. Lepas tu cubalah refresh apa-apa berlatih untuk penghafalan, sebab akan menyanyikan lagu-lagu yang abang mungkin abang tak tahu. Itu je lah yang so far, yang itulah nak jaga kesihatan dan buat sikit exercise lah. Alhamdulillah, kami kumpulan Cool ni memang dari awal lagi dah memang buat persiapan rapi lah. Sebab kita tahu dah lama kita tak membuat persembahan untuk di luar, normally untuk artis apa, untuk fans kita. So untuk pertandingan kali ni kita memang kena buat yang lebih merangsangkan lah, kata orang kan, sebab dah lama tak keluar. Jadi kita nak adakan kelainan. InsyaAllah kita akan lakukan sesuatu yang lebih gempak, lebih bergegar, kata orang kan. Pasal nama pun Gegar Berganza, so kita nak gegarkan stage ni. Sebab utama kenapa saya setuju untuk menyertai GV adalah kerana pendengar-pendengar Syam yang minta Syam untuk menyanyi balik. Jadi atas dasar itu saya nak menyanyi balik. Okay, untuk GV6, okay, since saya ni orang kata dah lama sangat menyanyi. So jadi kalau menyanyi buka mulut besar, habis keluar macam tu aja. So jadi dah macam berseni tapi dia macam bunyi dia lepas. Al-maklum dah otai terlampau sangat. So jadi saya mengambil inisiatif untuk melantik seorang guru vokal, which is yang boleh macam mana nak kontrol balik suara saya yang lepas-lepas tu. So jadi boleh tahan sikit. And then untuk style, kenapa terbukanya hati ini, wah, untuk GB6, kerana ianya adalah idea-idea peminat sebenarnya. Tak sangka ada mereka di luar sana masih mengingati Nur, lagu-lagu Nur, terutama sekali lagu Selembut Sutera ciptaan arwah Anan Buasan. Jadi terbukalah hati ini untuk join Gegar Berganza.